ونحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد الحمد لله والشكر kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya pada pagi yang berbahagia ini telah mengurniakan kekuatan kepada kita semua sekali lagi untuk sama-sama kita meneruskan majlis istimak pengajian ilmu hadis. Sebagaimana yang kita rancangkan, sepatutnya slot yang pertama ini Ustaz Sofi akan baca ulumul hadis ataupun mustalah hadis. Oleh kerana dia ada musyakah di dalam perjalanannya tak sampai lagi, maka saya ambil alih dulu slot pertama ini. Lepas tu Ustaz Sofi, lepas tu kita sambung balik bulughul maram. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik perbincangan kita berhubung dengan hadis yang pertama yang kita baca dulu di dalam Mishkat Masabih, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sebahagian daripada perbahasan perbincangannya telah kita terangkan, telah kita baca, telah kita bincangkan di dalam pengajian ataupun sesi istimewa yang pertama pada bulan lepas. Di antaranya berhubung dengan perawi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Sebahagian daripada latar belakang dia telah kita bincangkan di dalam sesi yang lalu. Cuma sebagai sambungannya, Sayyidina Umar ini adalah merupakan khalifah Islam yang kedua setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilantik Abu Bakar, setelah kewafatan Abu Bakar dilantik pula Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar juga salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar juga khalifah Islam yang mula-mula orang panggil Amirul Mukminin. Yang orang panggil Amirul Mukminin ini bermula daripada zaman Sayyidina Umar. Yang seterusnya, Islam menjadi hebat dan kuat setelah kemasukan Sayyidina Umar. Dan hadirin sekalian, dia ada sejarah, dia ada sebab, dia sebab apa Ibnu Umar, Sayyidina Umar disebut Umar Al-Farruq. Farruq ini maknanya yang membezakan di antara hak dan batil. Ulama-ulama tafsir di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ayat ini dia ada asbabun nuzul dia. Bila ada berlaku perbalahan, pertelingkahan antara orang Yahudi dengan orang munafik, lalu orang Yahudi ini ajak orang munafik berhakim, berhukum dengan keputusan yang akan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka itu dibicarakan di hadapan Rasulullah, Rasulullah ini mendengar dua-dua alasan, alasan yang dikemukakan oleh orang Yahudi dan juga orang munafik ini. Di dalam penilaian dan pengamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi berada di pihak yang benar. Lalu Rasulullah kata Yahudi ini benar. Dia mengatakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh orang munafik itu salah. Jadi orang munafik ini tak puas hati, dia ajak orang Yahudi ini pergi jumpa Sayyidina Umar untuk berhukum kes yang berlaku di kalangan mereka, di antara mereka, perbalahan dan krisis di antara mereka berdua ni, dihukum oleh Sayyidina Umar. Tak puas hati dengan keputusan Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Umar dengan Rasulullah ni
mana paling adil, mana paling tepat. Orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah ini dianggap syirik. Kalau dia orang Islam, dia terkeluar daripada Islam. Sebab dalam Al-Quran kata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi sesungguhnya, demi Tuhan engkau, manusia tidak dianggap sebagai beriman sehinggalah mereka menerima keputusan yang telah diputuskan oleh engkau wahai Muhammad. Terima keputusan di sudut zahirnya, dia mengiyakan dengan perkataan mulut. Summa la yakunu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dalam hati juga kena terima keputusan Nabi ini. Kalau tidak dipanggil syirik. Lalu orang Yahudi ini, orang Nasrani tak puas hati. Orang munafik tak puas hati, lalu bawa pergi jumpa Saidina Umar. Lalu Saidina Umar kata, dah tanya Muhammad ke belum? Dah tanya Rasulullah ke belum? Orang Yahudi kata, dah. Dia menghukumkan aku benar dan orang ini salah. Lepas tu betul kat orang munafik kata, ya betul, aku tak puas hati dengan keputusan Muhammad, aku nak kamu yang putuskan. Lalu saya orang munafik itu kata, tak apalah. Orang ya Saidina Umar kata, tak apa, tunggu sebentar. Si kamu tunggu sebentar sehingga aku datang. Lalu ulama-ulama tafsir di antaranya Ibn Katsir, Tafsir Al-Maradi, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan dan sebagainya, cerita Saidina Umar dia masuk dalam rumah dia, dia buat apa tu? Dia masuk dalam rumah dia, dia ambil pedang. Dia ambil pedang. Bukan dia sembahyang istiharah ke, nak tentu siapa salah. Istiharah apa dah, ya dah Rasulullah dah telah buat keputusan. Lalu dia ambil, dia cantah tukuk Yahudi ni mati. Inilah hukum, dia kata hukuman orang yang tak terima keputusan Rasulullah. Dengan sebab itu para ulama kata, turunnya ayat tadi. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qabli. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak mengetahui ada golongan manusia ini mengaku beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, iaitu Al-Quran, dan dia kata dia beriman kepada kitab yang terdahulu, Taurat, Injil dan Zabur. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tetapi mereka tidak mahu berhukum dengan hukum taghut. Mereka mahu berhukum dengan hukum taghut, meninggalkan hukum yang telah diputuskan oleh Nabi. Jadi isunya, kerana apa orang Yahudi, orang yang apa dia munafik ini dipancung tak terima hukum Allah. Sebab itu kita orang Islam jangan jadi tiru panggil tadi. Panggil munafik tadi, hukum Allah Taala kita kena terima semua. Kita jangan pilih hukum-hukum Islam ini yang mengikut sesuai dengan hawa nafsu dan pemikiran kita. Dalam Al-Quran Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam ini keseluruhannya. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Nanti kamu termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata, afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu beriman sebahagian daripada isi Alkitab? Ayat ini Allah Ta'ala cerita berhubung dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini sebahagian hukum Taurat dia terima, sebahagian yang lain dia tolak. Tidaklah orang yang melakukan demikian, kata Allah, melainkan mereka hidup hina hidup di atas dunia, dan di akhirat nanti mereka akan mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila diajak kepada mereka kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul, ayat ini sebut, kalau ajak kepada hukum Allah, hukum Quran dan hukum Rasul, kan tadi Rasul telah buat keputusan kan? Rasul telah membuat keputusan Yahudi itu benar, munafik itu salah. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, nescaya kamu dapati orang munafik itu menghalang manusia daripada mendekati kamu, menghalang manusia dengan sejauh-jauhnya daripada mendekati kamu. Maknanya hukum Taurat, dia nak kepada hukum Taurat. Hukum Taurat ni apa dia? Hukum yang selain daripada hukum Allah dan selain daripada hukum Nabi, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la ikraha fid din qad tabayyana rushdu minal ghaib
faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil arwatil wusqa la fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan kepada agama. Bagi orang kafir kita paksa masuk Islam, itu tak boleh lah. Kalau orang Islam dah duduk dalam agama Islam, wajib semua dah sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Barang siapa yang berkufur, kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, nak beriman syarat sah iman. Para ulama mentafsirkan ayat ini, syarat sah iman, peraturan tauhid ditolak. Kita kena meletakkan undang-undang Allah Ta'ala paling tinggi daripada segala undang-undang dan peraturan. Undang-undang tauhid itu juga disebut sebagai undang-undang dan peraturan jahiliyah. Afa hukumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Kita orang Islam ni nak ikut hukum Allah ke hukum apa? Ha? Antara hukum Allah dan hukum manusia, hukum siapa paling baik? Hukum Allah. Yang tu kita kena menganggap i'tiqad di dalam hati kita itu hukum yang paling baik. Okey, ringkas ceritanya, Sayyidina Umar disebut Al-Faruq kerana ketegasan dia. Ha? Kerana ketegasan pendirian dia. Dan di dalam hadis yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu, yakni innamal a'malu binniyat. Amalan yang macam mana nak kena niat? Adakah semua perbuatan nak dikira niat? Perlu kita pasangkan niat. Di sini para ulama menyebut ada ibadat-ibadat yang perlu kita pasangkan niat untuk mengesahkan ibadat kita. Seperti ibadat-ibadat yang khusus. Kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji itu ibadat yang khusus. Adapun ibadat yang umum seperti membasuh najis, yang tu tak wajib kita pasang niat. Maknanya saja aku basuh najis ini, saja aku menghilangkan najis kerana Allah Ta'ala, itu tak wajib. Cuma ulama kata kalau nak dapat pahala kena pasang niat juga. Tetapi kalau tak niat pun, dia basuh najis dia tidak niat apa-apa, maka najis itu sah hukum basuhan dia. Hukum basuhan terhadap najis itu hukum dia sah. Sebab ini tidak memerlukan niat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, tinggal maksiat. Perlu kena niat ke? Untuk supaya sesuatu perbuatan yang kita tinggal itu hukum dia sah. Tidak. Cuma untuk dapat pahala, mesti kita kena pasang niat. Aku tinggalkan perbuatan jahat, maksiat dan kemungkaran ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keseterusnya hadirin sekalian, di dalam masalah membahaskan isu niat ini, di dalam kalangan ramai-ramai manusia yang melakukan ibadat ini, melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia terbagi kepada tiga golongan. Orang yang jenis buat ibadat ni kan, sembahyang ke, puasa, zakat, haji, apa-apa ibadat, dan dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada jenis tiga golongan. Imam Nawawi kata golongan yang pertama, seseorang yang melakukan ibadat itu kerana takut kepada Allah. Dia buat ibadat kerana takut. Sebab apa tak sembahyang? Sebab apa sembahyang? Kalau tak sembahyang kena seksa. Kenapa puasa, zakat, haji dan sebagainya? Kalau tak buat amalan-amalan, ibadat-ibadat yang disebutkan tadi, dia kena seksa dalam neraka. Dia takut. Adakah jenis golongan yang pertama ini hadirin sekalian, dia buat sesuatu ibadat kerana takut kepada Allah Ta'ala tak dapat pahala? Dibuat kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kerana di sana ada satu golongan, bukan sebuah golongan, ini golongan tasawuf, yang tasawufnya silap, bercanggah, bertentangan dengan Quran hadis. Dia kata kalau buat sesuatu ibadat kerana takut tak dapat pahala, buat ibadat juga kerana nak dapat ganjaran pahala syurga, tak dapat pahala, sia-sia. Tetapi dalam Quran ajar kita, kita buat ibadat kerana takut kepada Allah pun dapat pahala. Kerana dalam Quran ajar kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Jangan kamu mati melainkan di dalam kamu berada di dalam keadaan Islam. Maknanya boleh kita buat ibadat kerana takut. Dan ayat Quran lain menyebut juga, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Tadi dia suruh takut kan, takut ni ada dua lah, dia takut kepada Allah ataupun dia takut kepada neraka.
Ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, disuruh takut kepada Allah. Betul juga ibadat dia tu sah. Yang kedua ni disuruh takut kepada neraka. Kadang-kadang ada di sana dari kalangan orang mengaji juga tersebut, ni tak ikhlas ni dibuat ibadat kerana takut kepada neraka, bukan kerana Allah. Iman Nawawi kata tak, ibadat dia tu ikhlas je, ikhlas juga. Cuma peratus keikhlasan itu berbeza. Dibuat ibadat kerana takut, kerana ada neraka, ada seksa. Mungkin kalau tak ada neraka dia tak buat ibadat. Mungkin lah. Mungkin kerana tak ada neraka, kalau tak ada neraka dia tak kena seksa, dia tak buat ibadat. Maka sah juga ibadat dia. Imam Nawawi kata wadzalika ibadatul 'abid. Ya, demikian itu ibadat seorang hamba. Hamba ni dibuat kerja kerana apa? Takut kepada Tuhan dia. Ikhlas tak ikhlas itu cerita lain. Tapi dia buat kerja kerana takut kepada Tuhan dia, kepada majikan dia. Imam Nawawi kata sah ibadat macam tu. Golongan yang kedua, buat ibadat kerana nak masuk syurga. Dibuat ibadat kerana nak masuk syurga dan nak dapat pahala. Jenis ibadat macam ni dikira ataupun tidak dikira ni? Diiktiraf ataupun tidak diiktiraf? Sebab kita belajar ni kan, kita nak ukur dengan Quran hadis. Quran kata iktiraf juga, dikira juga, dipakai juga walaupun ibadat kerana syurga. Sebab dalam Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, dan bersegera juga ke arah syurga yang terbentang luasnya langit dan bumi. Mungkin orang kata kalau ramai sangat masuk syurga macam kita semua ni, minta-minta masuk syurga, muatkan syurga. Campur dengan orang lain lagi masuk syurga, begitu ramai penduduk dalam dunia ni buat ibadat, masuk syurga, muatkan syurga itu. Allah Ta'ala kata ka'arduhas samawati wal'ar, luas syurga itu sebagaimana terbentang langit dan bumi. Masuklah banyak mana sekalipun, syurga itu muat untuk sesiapa sahaja yang layak. Yang ni Imam Nawawi kata wadhalika ibadatut tajir. Jenis golongan yang kedua ini buat ibadat macam orang meniaga. Macam orang meniaga hari ni ada jaga buku lah, ada juga cendol juga. Orang meniaga ni dia nak untung ke dia nak rugi? Ada meniaga kurma. Yang tu tuan-tuan saya kempen sikit lah, tu minyak zaitun kurma tu untuk sumbangan darah hadis. Tuan-tuan beli habis tak apa hari ni. Memang dia nak untung, tapi duit tu semua masuk pada darah hadis. Yang jualan-jualan pun belilah juga, semua beli. Tapi yang tu paling kena belilah. Jadi kesimpulannya yang kedua, buat ibadat kerana apa? Ini kerana nak untung. Imam Nawawi kata buat ibadat kerana nak masuk syurga. Sah juga ibadat dia, tak salah. Sebab Quran menganjurkan, Quran kempen. Quran kempen supaya manusia ni bersegera kepada keampunan, keampunan Allah, dan juga bersegera masuk dalam syurga yang terbentang luasnya langit dan bumi. Kalau kita baca banyak ayat Quran, di antaranya di dalam surah Al-Waqi'ah, banyak kelebihan-kelebihan syurga ini, nikmat-nikmat syurga yang disediakan kepada manusia sebagai kempen untuk menggalakkan manusia buat ibadat. Maknanya tindakan golongan yang kedua melakukan ibadat kerana nak syurga pun tidak salah. Tidak salah. Sebab itu saya sebut tauhid pun kena tengok Quran hadis, belajar fiqh kena tengok Quran hadis, tasawuf pun kena ukur dengan Quran hadis, baru tepat. Yang ketiga, buat ibadat tu kerana apa? Kerana nak melahirkan penghambaan kepada Allah. Bukan kerana masalah takut, bukan kerana dia nak dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala, nak masuk syurga dapat pahala, bukan. Tetapi dibuat ibadat tu semata-mata nak melahirkan perhambaan kepada Allah Ta'ala. Tak layak aku sebagai seorang manusia ini duduk atas muka bumi ini tanpa ibadat, tanpa mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Aku hamba Allah. Ini pun tepat dengan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, bila tengok Rasulullah ni sembahyang begitu panjang kan, sampai tumit kaki dia bengkok. Rasulullah ni dia tak banyak sembahyang, tetapi dia sikit dia sembahyangnya. Kalau dalam bulan Ramadan dia sembahyang sebelah rakaat je, tetapi sembahyang dia lama.
semayang dah lama sehingga tumit kaki dia bengkok. Lalu Aisyah duk perhati tumit kaki suami dia ni semayang sungguh sangat. Kenapa puluh sangat? Sedangkan kamu dijanjikan syurga oleh Allah, patutnya ahli syurga ni tak perlu tekun sangat, puluh sangat, bersungguh sangat. Yang nak kena bersungguh tekun ni orang yang tak dijaminkan syurga macam kita ni. Lalu dia kata laqad ghufirta ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya diampun dosa kamu yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Andai kata, jadi orang mengaji tauhid dipanggil fardu takdir. Andai kata Rasulullah buat, Rasulullah tak buat macam tu. Andai kata fardu takdir. Macam di dalam satu ayat yang lain, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Wahai Muhammad, demi sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau dan juga rasul-rasul yang sebelum engkau, sekiranya kamu syirik kepada Allah, la in asyraqta. Adakah Nabi Muhammad akan syirik? Tidak. Sekali-kali mustahil dia syirik. Jadi fardu takdirnya, andai kata dia syirik, maka segala amalan dia terhapus. Kalau umat dia syirik, lagi terhapus amalan. Rasulullah sendiri syirik pun jadi macam tu. Maknanya laqad ghufirta ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, sesungguhnya telah diampun kesilapan kamu yang lampau, dan kalau kamu buat salah lagi akan datang, buat dosa lagi Allah Taala ampun juga. Rasulullah sekali-kali tidak buat dosa, dia maksum. Kenapa kamu pulung sangat buat ibadat ni sehingga tumit kaki kamu jadi bengkok? Apa jawapan yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, tuan-tuan, afala akunu 'abdan syakura? Adakah tidak aku nak menjadikan diri aku ini hamba yang bersyukur? Jadi buat ibadat itu, ini martabat ikhlas yang paling tinggi. Bukan masalah takut kepada neraka, bukan masalah nak syurga, nak pahala, tetapi yang paling besar, paling tinggi di dalam kehidupan kita sebagai manusia ni, buat ibadat nak melahirkan perhambaan. Adakah tidak Rasulullah kata aku ni nak melahirkan, nak menjadikan diri aku ni sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Okey, isunya di sini yang ketiga, seseorang buat ibadat kerana nak melahirkan perhambaan. Nak cerita diri ni hamba Allah, dia ni koli Allah Ta'ala, dia ni pesuruh Allah Ta'ala, sebab itu dia melakukan ibadat kepada Allah. Yang keseterusnya di dalam perbahasan niat ini, dia panjang tuan-tuan. Saya belajar hadis innamal a'malu binniat ni seminggu baru habis. Saya akan tamatkan hari ini insya-Allah. Sebab bulan depan kita akan baca hadis lain. Seminggu Maulana saya ajar hadis ni, innamal a'malu binniat ni seminggu dah berakhir. Hari ini insya-Allah kita akan cuba tamatkan. Kita akan rengkahkan serengkah-rengkah mungkin. Boleh ya? Ke nak tunggu seminggu juga? Ha? Kami lagi tak balik. Kalau seminggu tuan-tuan tak boleh balik apa ni? Minggu depan boleh balik. Sebab apa ni? Yang ke perbahasan dan perbincangan yang keseterusnya, hadis innamal a'malu binniat ini menjadi dalil oleh sebahagian daripada ulama. Menjadi dalil sebahagian daripada ulama mengatakan setiap sesuatu ibadat itu mesti kita kena pasang niat. Sebab adilnya nak sembahyang kan, usah di wuduk pun, nawaitu wudu'a, lepas tu apa dia, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi hari ni kita nak perjelaskan apa maksud niat-niat. Betulkah apa yang kita faham selama ni? Bila dia nak sembahyang tu, dia ada kausat, ta'arud, ta'yin. Kita raikan, saya selalu sebut mana-mana pendapat ulama, mujtahid, orang alim, kita raikan. Cuma bila kita mengaji hadis, kita nak bahas tentang pendalilan, tentang istidlal, tentang penghujahan yang dikemukakan oleh mana-mana individu, mana-mana orang, mana-mana alim tentang hadis ini. Sebab itu kita nak sembahyang kena niat. Nak puasa, zakat, haji sebagainya kena niat. Kerana apa? Innamal a'malu binniat. Tuan-tuan, sembahyang ni bila lah taklah wajib? Ha? Bila lah taklah wajib fardu sembahyang lima waktu saya semalam? Ha? Isra' Mi'raj kan? Turut Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu berlaku tahun bila? Isra' Mi'raj tu berlaku tahun bila? Sebab
hadis ini menjadi dalil. Kita kena tengok dari sudut sejarahnya. Dia ada tiga pendapat di sini. Wajib, diwajibkan sembahyang lima waktu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada langit di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Untuk umat dia sekali. Yang sebelum ni Rasulullah ada dah sembahyang dia tu. Ikut syariat Nabi dulu sebelum datangnya syariat kepada Nabi Muhammad yang dilantik, diangkat oleh Allah Ta'ala Nabi naik ke langit, yang mula-mula 50 waktu akhirnya dikurang-kurang jadi 5 kan. Sebagai ulama kata tahun pertama daripada kenabian Nabi. Pendapat yang kedua kata tahun yang kelima setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Pendapat ketiga kata setelah 10 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul baru naik Isra Mi'raj. Okey, jelas kan? Tiga pendapat. Saya tak perlu tarjih kan ketiga-tiga pendapat ni, tapi nak ceritanya hadis niat itu, hadis niat ini maknanya selepas. Hadis yang berkaitan dengan niat itu di dalam peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah selepas 13 tahun berada di Mekah. Maknanya hadis ini kemudian. Tuan-tuan boleh faham tak isu ni, soalan ni? Semayang dulu ke hadis ini dulu? Ha? Semayang dulu. Jadi maknanya sebelum datangnya hadis innamal a'malu binniat ini, Rasulullah tak niat ke semayang? Sahabat bagaimana dengan semayang? Sebab kadang-kadang Melayu kita takbir berkali-kali tak dapat tu sebab apa? Jadi sebelum datangnya hadis ini, dia niat tak niat? Niat juga. Tetapi apa maksud niat? Apa maksud niat? Niat itu qasdu syai' muqtarinan fi fi'li. Lintas sesuatu berserta dengan perbuatan. Sebab itu di dalam membahaskan masalah niat ini, sebahagian ulama dia kata nak niat ni berserta dengan takbir tu. Itu ijtihad dalam hadis innamal a'malu binniat tu, tak cerita, tak bahas masalah tu. Ulama membahaskan innamal a'malu binniat ini membawa maksud setiap amalan itu dengan niat, iaitu setiap ibadat mesti ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan melainkan menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus ikhlas. Yang tu yang betulnya. Adapun bila kita nak niat nak buat sesuatu ibadat, dia secara automatik, secara langsung dia akan mari niat. Kalau kita baca di dalam bab niat di dalam empat mazhab. Arkanus salah ala mazahibil arba'ah. Sebahagian daripada ulama dia kata, iaitu di dalam mazhab Hanafi, disyaratkan berhubung dengan niat, berhubung niat dengan sembahyang dengan ketiadaan fasil ajnabi. Fasil ajnabi, perceraian ajnabi yang lain antara niat dengan sesuatu perbuatan yang lain daripada sembahyang. Okey, kita baca lagi. Dia kata yakni diselangi oleh sesuatu yang bukan daripada solat, antaranya niat dan takbir, dan murad dengan fasil itu perbuatan yang tidak layak dengan sembahyang seperti makan dan minum. Apa maksud? Kita niat dah kita nak pergi sembahyang kan? Sembahyang sepanjang sembahyang Zuhur. Kalau kita ambil waktu yang terdekat sembahyang Zuhur, selepas niat sembahyang tu dia makan dulu, dia minum. Itu bercerai dengan perceraian yang ajnabi, dengan sesuatu perbuatan yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Adapun apabila bercerai diselangi antara keduanya, antara niat dengan takbir tadi, dengan sembahyang, takbir itu bila kita masuk sembahyang lah, dengan perbuatan yang lain dengan sembahyang seperti mengambil wuduk dan berjalan kepada masjid, maka tiada mengapa dan tiada mudarat. Tengah nak ambil sembahyang tu niat nak sembahyang Zuhur. Ah, masalah niat tadi. Duk ambil sembahyang tadi ataupun sebelum ambil sembahyang tadi, dia niat lah aku nak sembahyang Zuhur ni. Niat dalam masa Nabi dia panggil niat. Soh sembahyang dia. Dia kata sambil sembahyang ataupun sambil berjalan nak ke masjid ke, nak pergi ke masjid ke surau, aku ni nak sembahyang fardu zuhur ni kerana Allah. Dia masuk dalam sah, dia terus takbir Allahu Akbar. Sembahyang dia sah sebab dia dah berniat. Dia kata tiada mudarat. Seperti mengambil wuduk dan berjalan kepada masjid,
maka tiada mengapa dan tiada mudarat. Tetapi disunatkan menyertakan niat dengan takbiratul ihram supaya keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib menyertakan takbir, niat takbiratul ihram. Tapi sebaik-baiknya dia kata nak dapat pahala sunat, bagi meraihkan pendapat ulama yang kata niat itu berserta dengan takbir Allah, dia ada qasak ta'arak ta'ayin tu kan, yang dalam mazhab kita Syafi'i, yang sebaiknya macam tu. Maknanya hadirin sekalian, ada pendapat ulama di dalam membahaskan masalah niat ini, boleh takbir, boleh niat, pasal niat sebelum takbir. Mazhab Imam Hanafi, Imam Hanafi ni dia Wahabi ke mazhab apa? Hanafi lah. Dia lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 1500 Hijrah. Adapun Wahabi Muhammad Abdul Wahab 1115 Hijrah. Oh, tak ada kena-mengena dengan Wahabi isu ni. Tak ada kena-mengena langsung. Maknanya sebab itu kita tengok orang rakyat di luar negara ni, mereka tak ada wahwas. Masuk terus dalam sembahyang. Masuk dalam sahur Allahu Akbar. Kita ni sembahyang lima waktu macam sembahyang takbir raya. Allah. Berkali-kali tak dapat-dapat. Kalau campur pula sembahyang jamak, lagi harum. Saja aku sembahyang fardu zuhur, khosak serta jamak kepada fardu asar mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu dia mari Allah. Jadi panjang. Tak dapat lagi Allah. Kalau dipegang cara cepat tadi, masa nak berjalan ke masjid tu, masa nak masuk masah tu, berjalan, terus dia pasal niat. Niat-niat itu lintasan. Tak perlu dia sebut sahaja-sahaja ikut semayang. Semayang ni bukan sahaja-sahaja. Memang betul nak buat. Tak ada sahaja-sahaja. Cuma adalah orang sebut sahaja-sahaja tu nak ceritanya memang betul kerana Allah. Kita raikan macam tu. Bukan kita nak kritik orang sebut sahaja tu. Tak. Sahaja-sahaja semayang. Mana boleh sahaja-sahaja. Macam tu pun sah. Saya nak cerita, nak bagi cerita sah ya. Sama ada dia nak ikut cara mazhab Syafi'i pun sah, cara mazhab Hanafi pun sah. Nak cerita sah, jangan rumit, jangan muskil masalah niat. Kalau nak pegang kata hadis innamal a'malu niat tu nak keras sangat, tak boleh. Sebab hadis tu datang kemudian, semayang dulu. Hadis tu 13 tahun setelah Rasulullah duduk di Mekah. Maknanya kalau kita pegang betul-betul hadis itulah yang menyebabkan perlu kasut tak rot tak yin, hak sahabat dan Nabi dulu semayang tak sah. Sebab mereka tak ada niat-niat yang kita sebut tadi. Jadi secara kesimpulan, yang kita buat dalam mazhab Syafi'i kita pun betul. Cuma niat itu merupakan lintasan, dia jangan was-was. Ini nak hilangkan was-was, sebab tu saya huraikan macam tu. Kita nak pegang cara mazhab Hanafi pun tadi kosoh juga. Sebab niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Maknanya lintas sesuatu, qasad sesuatu berserta dengan perbuatan Allah tadi. Automatik dia mari niat. Tetapi yang saya sebut yang paling tepatnya, niat-niat ni apa dia? Niat lillahi ta'ala. Aku buat semayang ni kerana Allah. Yang tu paling betul. Ada pun 4 rakaat mengikut imam, dia automatik dah. Bila semayang zuhur, takkan dia nak jadi 10 rakaat. Dia semayang zuhur, nak jadi semayang 2 rakaat ke? Automatik dah jadi 4 rakaat. Automatik dia mari 4 rakaat. Memang dah 4 rakaat, memang dah mengikut imam. Yang dia nak cerita di sini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para ulama sebut ada beberapa keadaan manusia tidak ada niat. Pertamanya orang tidur. Orang tidur orang tak ada niat. Dia tidur dia tak tahu apa yang dia buat. Yang keduanya bayi, kanak-kanak kecil. Yang tu pun dia tak ada niat. Yang ketiganya orang pitam ataupun orang gila. Yang tu tak ada niat. Adapun kita, tuan-tuan tak termasuk dalam 3 tadi kan? Tak termasuk dalam gila kan? Tak termasuk dalam kanak-kanak kan? Dan termasuk tak dalam tidur. Dalam tidur ada yang tidur. Kalau kita tidur dia tak ada niat. Jadi selain daripada 3 perkara ini semua ada niat. Memang kita nak sembahyang kita tidak tidur dalam keadaan penuh sedar. Bila sedar tu kita takbir, kita tahu dah kita nak sembahyang apa, kita nak buat apa. Yang seterusnya berkaitan dengan masalah hijrah yang disebut di dalam hadis itu juga. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai. Dalam hadis ni juga selain daripada nak membahaskan masalah niat, ada seorang perempuan
nama dia Ummul Qais, dia pergi hijrah ke Madinah Munawarah. Seorang lelaki mengikuti dia berhijrah kerana nak berkahwin dengan dia, lalu dipanggil Muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah kerana Ummul Qais. Lalu Rasulullah sebutlah hadis ini nak bagi semua sahabat-sahabat yang terlibat di dalam peristiwa hijrah itu, hijrah itu semata-mata kerana Allah dan semata-mata kerana Rasul. Yang keduanya, hadirin sekalian, tentang kelebihan hijrah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang kelebihan hijrah. Di antaranya ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anfal, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang keduanya berhijrah dan berjihad kepada Allah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awwaw wa nasaru. Dan golongan yang memberi perlindungan kepada orang yang berhijrah. Siapa dia? Golongan Ansar yang bagi perlindungan, bantuan, tempat tinggal, makan minum kepada muhajir yang datang daripada Mekah Al-Mukarramah. Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah benar-benar beriman kepada Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala kata macam tu, menunjukkan di depan daripada kalangan orang yang beriman, ada yang betul-betul beriman yang terlibat dengan hijrah, ada yang tak betul beriman. Kerana perhijrahan pada waktu itu adalah wajib. Mesti hijrah kalau tidak ada keuzuran dan musyakkah, wajib berhijrah. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan orang berhijrah itu orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat tadi, orang yang berhijrah ini selain dijanjikan syurga, dijanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijanjikan rezeki yang melimpah ruah apabila sampai di Madinah Al-Munawwarah. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Surah apa tuan-tuan? Surah apa tu? Menunjukkan tuan-tuan tidur ni. Surah apa? وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Surah An-Nisa. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah Ta'ala, niscaya dia mendapati, dia akan memperoleh rezeki yang luas, dan dunia ini luas baginya. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang daripada Mekah ini, dia buka perniagaan, dia akan jadi kaya raya. Maksudnya tuan-tuan yang buka perniagaan pada hari ini, kaya raya hijrah sini. Lepas tu yang keduanya, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia kerana Allah dan Rasul, dia mati di dalam perjalanan dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Ta'ala telah janjinya ganjarannya di sisi Allah. Bukan maksudnya sampai dulu baru dapat pahala, sedangkan dia nak pergi hijrah, bantu Nabi, tolong Nabi menegakkan syariat dan hukum hakam Islam di Madinah. Nabi tidak diberi peluang ketika berada di Mekah untuk melaksanakan syariat, hudud, kisah dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, dia kata lil fuqara alladhina ukhrijuna fi sabilillah, lil fuqara alladhina ukhrijuna min amwalihim, bagi golongan yang dipisahkan, golongan hijrah ini yang dipisahkan dengan harta benda mereka, wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Mereka pergi berhijrah ni kerana apa? Nak tolong Allah, nak tolong Rasul. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan pendirian dan kedudukan kamu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita baca ayat-ayat Quran tentang kelebihan hijrah ni terlalu banyak. Tuan-tuan boleh balik ni semak Quran sendirilah. Tengok hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan hijrah. Apakah fadilat kelebihan orang yang terlibat di dalam hijrah ini? Sehingga di dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala kata,
radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan yang terlibat dengan peristiwa hijrah ini, semuanya golongan ini redai oleh Allah. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi saya rasa setakat itu dulu perbincangan dan perbahasan berhubung dengan hadis ini. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, insya-Allah sama-sama kita bincang.